Cianjur gempar. Akhirnya anu anjun atosan kamari paranto sumping. Akhirnya yang ditunggu-tunggu kemarin datang juga. Itulah ucapan kegirangan dari warga sekitar rumah Lesti Kejora di Cianjur. Gempar, sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora akhirnya sampai juga di desa Cianjur dalam rangka happy weekend sembari untuk mengobat kerinduan keluarga sang biduan dangdut Lesti Kejora. Intip yuk apa saja kegiatan yang dilakukan sang idola di Cianjur. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. ...09.07.2021 Jumat waktu setempat, sepasang kekasih muda fantasional Rizky Billar dan Lesti Kejora akhirnya sampai juga di desa Cianjur, kampung nan indah dari biduan dangdut Lesti Kejora. Kedatangan dari sepasang dua sejoli tersebut diketahui dari pantauan laman media sosial dan Insta Story milik pribadi aktor asal Medan Rizky Billar. Dengan beberapa tangkap layar yang diposting di laman Instastory tersebut, sontak membuat fans dan para penggemar langsung menebak desa Cianjur. Wah wah wah, seru nih. Apa saja kegiatan sang idola di Cianjur? Mari kita intip keseruannya. Desa Cianjur sangat terkenal dengan keindahan alam eksotisme yang sangat memukau mata setiap yang melihat desa tersebut. Mulai dari timur sampai utara, desa tersebut berjejer pemandangan yang indah, hijau yang luar biasa menakjubkan. Di wilayah Cianjur Utara tumbuh subur tanaman sayuran, teh dan tanaman hias. Di wilayah Cianjur Tengah juga tumbuh dengan baik tanaman padi, kelapa dan buah-buahan. Sedangkan di wilayah Cianjur Selatan tumbuh tanaman palawija, perkebunan teh, karet, aren, coklat, kelapa, serta tanaman buah-buahan. Itulah selayang pandang tentang desa penghasil suara merdu di Asia, Lesti Kejora. Dengan keindahan alam yang menakjubkan tersebut, tepat pada hari ini sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora datang berkunjung dalam rangka Happy Weekend. Sebagai lawatannya yang sangat bersejarah bagi masyarakat sekitar kediaman Lesti Kejora. Kenapa tidak? Sepasang muda-mudi yang sedang bersinar di tanah air tercinta ini sudah sangat dinanti-nantikan kehadirannya di desa tersebut. Masyarakat selama ini hanya dapat menyaksikan wajah sang idola hanya dari layar kaca saja. Namun dengan hadirnya sang idola saat ini sangat membuat heboh desa Cianjur, bahkan gempar dengan kehadiran sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora. Masyarakat sangat senang dengan kedatangan dari aktor dan pedangdut tersebut, bahkan sampai berduyun-duyun datang ke kediaman Lesti Kejora hari ini. Semua senang dan bersuka cita. Dalam jadwal yang dibocorkan kemarin, sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora akan berencana menghabiskan masa weekend di desa Cianjur. Jadi kira-kira ada satu atau dua hari di desa Cianjur dengan beberapa agenda juga disampaikan dalam rangka kedatangan tersebut. Namun apa saja kira-kira kegiatan sang idola di sana? Beberapa netizen yang ada di media sosial mulai memberikan beberapa tebakan kegiatan yang akan dilakukan oleh sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora.
Mulai dari bersantai sembari liburan dengan pemandangan desa Cianjur yang sangat luar biasa indahnya. Selanjutnya berwisata ke sawah yang indah sejauh mata memandang sambil mengambil tekstur foto pre-wedding dan beberapa konten YouTube. Kemudian berkebun, bertani dan memetik buah jeruk yang ada di kebun Lesti Kejora. Wah wah wah, seru sekali, tulis netizen di media sosial. Lawatan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora kali ini tak dapat dipungkiri lagi sangat menghibur dan menjadi suplemen vitamin dosis tinggi bagi fans dan para penggemar yang ada di mana saja. Memang beberapa hari belakangan sangat sepi dengan uploadan dan postingan kegiatan harian dari sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora. Namun tidak dengan hari ini. Boom, spektakuler, luar biasa, tambah netizen di media sosial. Mulai dari masyarakat desa Cianjur, fans dan para penggemar sangat senang dan serasa bergairah lagi hidupnya yang beberapa hari ini sempat drop dan menurun dikarenakan langkanya pasokan vitamin Leslar yang diposting di laman-laman media sosial. Beberapa informasi tambahan juga bahwa beberapa tim dan kru dari sang aktor dan artis terkenal ini juga ikut dibawa dikarenakan beberapa kegiatan yang akan didokumentasikan nantinya. Dengan lawatan sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora kali ini telah menjawab sudah semua kerinduan fans dan para penggemar terutama masyarakat yang berada di sekitar kediaman dari biduan dangdut berparas ayu Lesti Kejora. Mudah-mudahan sang idola akan selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Begitu juga dengan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.